Oke guys, selamat datang di channel Bang GS dan hari ini saya akan update lagi progres saya di game penghasil saldo dana terbaru yaitu Collect Them All. Di mana di episode yang pertama saya belum bisa narik, tapi hari ini saya punya kabar baik guys karena saya akan coba menarik di game ini dan membuktikan hari ini akan menjawab apakah game ini beneran bisa membayar. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Collect Them All dan di episode pertama saya udah main beberapa level dan saya udah grinding sampai level 139. Mantap sekali dan saya punya 678,2 permata merah dan 41 tiket. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan tunjukkan setelah saya coba narik dulu guys hari ini. Kita coba ke penarikan. Nah ini dia guys, akhirnya hari ini saya bisa narik 250 perak dan 1250 guys, mantap sekali. Terbuktikah hari ini? Apakah game ini membayar? Langsung aja kita gas, tarik yang 250 dulu, kita klik. Oke, masukkan nomor dana kamu guys. Nomor dana, coba langsung aja kita tulis 081 sekian-sekian sesuai dengan nomor dana kita guys. A few moments later. Dan ini dia, sukses dicairkan. Anda akan menerima 250 dan langsung ada bunyi lonceng dana guys. Mantap sekali, berarti yang 250 perak sukses landing, gak sampai beberapa detik langsung masuk. Mantap sekali guys. Kita akan konfirmasi dulu. Oke, yang 1250 masih bisa kita amankan, kita coba tarik lagi. Dan sukses dicairkan, Anda akan menerima RP 1250 dalam waktu 24 jam dan langsung ada bunyi lonceng dana guys. Berarti dua kali sukses, 1250 dan 250, jadi totalnya 1500. Jadi yang 250-nya hilang guys, tersisa yang 1250 statnya sampai paling besarnya 125.000. Yang sudah sukses kita tarik adalah 2,5 dan 1250. Mantap sekali, kita akan back dulu. Oke, ini dia guys, cara mainnya saya akan bahas sedikit buat kalian yang baru nonton, karena di video saya yang kemarin itu view-nya nggak terlalu banyak, pasti kalian masih banyak yang belum tahu game ini, makanya saya akan bahas lagi sedikit guys. Jadi kita akan coba, mainnya sangat simple. Ini adalah gambar dimana ini adalah pecahan yang missing atau hilang. Jadi kalian harus menemukan di antara 4 gambar ini yang merupakan gabungan dari gambar utamanya nih guys ya. Oke, benar guys, dan kita perlu menyelesaikan 5 kali puzzle baru kita bisa buka satu kotak guys. Ini yang burgernya sebelah sini kah? Sebelah sini sepertinya guys. Oke, berhasil yang kedua. Yang ketiga, gambar flamingo kita taruh di mana guys? Sepertinya yang ini. Oke, benar guys, satu lagi guys, burger bagian atas. Dan ini dia. Nah, ini dia guys, ada 3 kartu yang harus kalian koleksi dan di sini lihat tiganya gambar pemandangan wanita 3 gambar yang ini, kemudian wanita 2 gambar yang ini guys ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan atau mengkoleksi semua gambarnya maka dapat bonus diamond lagi. Jadi mantap sekali guys, tapi kalian harus nonton iklan seperti biasa. Kita akan klik. Oke, kita akan close dan ini dia, kita dapat lagi koinnya, lumayan guys. Jadi seperti itu aja cara mainnya. Ini satu lagi kita taruh. Kemudian yang mana? Ini gambar burung kakinya yang kepotong guys. Oke, mantap. Kemudian ini yang sebelah sini. Oke, ternyata salah guys, yang telinga guys ya. Terlalu cepat saya jawabnya jadi nggak terlalu konsen. Dan yang ini. Oke, benar. Sisa dua lagi paruh ujungnya. Oke, benar. Kemudian ini yang sebelah sini. What? Salah ternyata guys. Oke, masih bisa guys, masih bisa guys. Kemudian yang ini. Oke, salah lagi guys. Jadi kalau kita salah, maka tiket kita akan dikurangi guys. Tiket ini yang digunakan buat kalian untuk bermain. Dan kita pilih yang ini. Oke, benar guys. Tambahan koleksi kita cuman yang wanita 2 ada 2, kemudian makanan ada 1. Tapi makanan udah selesai, jadi udah saya klaim. Kita akan oke dan nonton iklan lagi guys ya. Oke, kita akan close dan ini dia guys. Sepertinya saya akan coba, di sini ada menu-menu lain yang bisa kalian buka untuk mendapatkan tiket dan mendapatkan diamond seperti spin. Oke, spin ini adalah ads sebenarnya atau iklan. Saya nggak pernah garap yang ini karena ini sebenarnya cuma ads. Kita bisa back aja. Kemudian di sini ada kartu. Nah, ini dia guys. Kalian kalau mau lihat koleksinya apakah lengkap apa enggak, buka aja di menu kartu ini guys. Makanan lengkap, kemudian yang ini lengkap, kemudian yang mana yang lengkap lagi? Belum ada guys, cuma 2. Oh, makanan yang ini guys, kita buka. Oh, kurang satu guys. Tandoor chicken sepertinya yang belum guys ya. Dan makanan satu. Makanan satu udah lengkap, tapi kita udah ambil hadiahnya.
Jadi tenang aja, kita akan back sambil main aja. Pokoknya kalian fokus kumpulin tiket untuk main dan grinding secepat-cepatnya. Tapi memang harus nonton iklan setiap kali level, guys ya. Kita coba klik yang tiket. Nah, ini dia, guys. Untuk tiket, kalian bisa gunakan nonton iklan, kemudian main game, dan ambil gratisannya, guys ya. Sama aja kalau kalian dapat gratis, kalian dapat 3. Dan kalian bisa mendapatkan 3 lagi kalau kalian nonton iklan. Tapi yang ini memotong yang ini, guys. Yang tadi memotong yang ini. Jadi hari ini saya tersisa 12 kali. Jadi satu hari kalian bisa dapat 50 kali video. Dan masing-masing video nilainya 3, guys. 3 tiket. Jadi kalian punya 150 tiket untuk memainkannya. Dan itu lumayan, guys ya. Dan di episode kemarin saya juga eksperimen untuk undang teman. Saya taruh linknya di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau download melalui link saya. Hari ini saya akan reveal seperti janji saya, berapa teman, apakah 1500 tadi didapatkan dari undang teman. Kita coba buka undang teman. Oke, ini dia, guys. Nah, ini dia, guys. Saya mendapatkan 1500 tadi bukan dari undang teman sebenarnya, guys ya. Karena saya dapatnya dari gabungan bermain dan undang teman. Jadi baru ada 3 orang teman yang mau download melalui link saya kemarin, dan ini saya reveal, guys. Ada 3 teman yang berhasil berkontribusi untuk menambah diamond saya. Tapi itu nggak signifikan, tapi karena saya garap sendiri, jadi saya hari ini lumayan bisa narik 1500 dibantu dengan perolehan ruby yang dari 3 teman ini, guys ya. Apakah game ini cukup worth it buat kalian grinding? Saya rasa sih cukup worth it, karena gamenya nggak ngebosenin, gamenya cukup menantang, dan buat kalian yang suka game-game puzzle, tentunya ini bisa kalian garap, guys ya. Jadi mungkin saya akan bikin satu episode lagi, tentunya dari undang teman. Jadi saya akan tahu seberapa banyak teman yang bisa kita peroleh untuk menarik minimalnya, guys ya. Karena kita harus mencoba membuktikan 5.000, 12.500, 50.000, dan 125.000. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bantu saya untuk membuktikan sampai ke 125.000. Semakin cepat, semakin kalian download, semakin baik, dan semakin saya cepat akan bikin video part 3-nya. Dan itu akan jadi ending dari game Collect Them All ini, guys ya. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Rugi kalau kalian nggak subscribe, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.